Pemirsa, artis dan selebgram Melly Bradley menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Melly diperiksa atas keterlibatannya dalam penipuan arisan online. Dan informasi akan hadir sekaligus mengakhiri iNews siang hari ini. Saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Artis dan juga selebgram Melly Bradley diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Melly diminta keterangan soal keterlibatannya dalam penipuan arisan online yang melibatkan beberapa artis lain seperti Eli Sugigi. Pemeriksaan dirinya karena sebagai endorse dari arisan diduga bodong yang beberapa waktu lalu dibongkar Polda Jawa Timur. Sementara itu, menurut Kasubdit 5 Cyber Polda Jawa Timur AKBP Catur Wibowo, pemeriksaan ini untuk mengetahui keterlibatan dan mengumpulkan bukti arisan online bodong. Melly langsung diperiksa usai tiba di Surabaya. Dalam arisan online ini, artis atau selebgram Melly Bradley ini sebagai endorse. Ya. Sejauh ini dibayar berapa? Ya. Untuk pembayaran masih kita dalamin karena masih proses pemeriksaan. Sebelumnya Polda Jawa Timur membongkar penipuan arisan online Cinta Putri dengan 190 akun. Untuk menarik banyak akun mengikuti arisan ini, tersangka VP menggunakan jasa endorse dari artis. Di antara artis yang menjadi endorse arisan Cinta Putri yakni Eli Sugigi, Melly Bradley, serta Irfan Sebastian. Setelah Melly Bradley dan Eli Sugigi, selanjutnya Polda Jawa Timur akan memeriksa Irfan Sebastian dan selebgram lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.